Atlet pemenang SEA Games dapat ratusan miliar, dipakai buat apa ya? Pemerintah baru aja menguncurkan 100-500 juta per orang untuk 200-an atlet yang menang medali di SEA Games Kamboja. Fun fact, 50% lebih itu atlet di bawah 23 tahun. Muda, berprestasi, cakep, kaya, terkenal, pasti banyak yang tiba-tiba mendekat nih. Jadi, Mas Menpora Dito menyampaikan masukan Pak Presiden Jokowi. Pakai bonus ini untuk hal yang produktif, yang membantu masa depan atlet. Opsi-opsinya kan banyak. Memang banyak Mas, izin sharing ya, tanpa bermaksud mengatur atlet. Karena ini hadiah yang sifatnya bonus dan tambahan. Ada baiknya 10% disisihkan untuk sedekah. Berterima kasih karena telah dititipkan rezeki ini. Next, 30% bisa dipakai untuk lunasi utang. Ada KPR 15 tahun, lunasi sebagian. Orang tua ada utang, bantu selesaikan sekarang. Lanjut, 20%-nya untuk orang tua. Nah tapi, daripada kasih cash...